Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional 2024, Sumatera Utara dan Aceh, Ketua Umum KONI Pusat Marsyano Norman resmi melantik dan mengukuhkan Ketua Panitia Besar PON beserta jajaran. Bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin, pelantikan Ketua PB PON dan jajaran berlangsung pada hari Kamis waktu setempat. Pada kesempatan tersebut, Marsyano Norman resmi melantik Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, sebagai Ketua PB PON Sumut dan Aceh. Marsyano Norman pun berpesan kepada Edi Rahmayadi beserta jajaran untuk serius mempersiapkan gelaran pesta olahraga terbesar di tanah air tersebut. Lebih lanjut, Marsyano berharap PON bisa menjadi momentum dalam menguji pembinaan olahraga prestasi. PON 2024 sendiri akan berlangsung di Sumatera Utara dan Aceh, di mana Sumut akan menjadi tuan rumah 34 cabang olahraga, sedangkan Aceh akan menggelar 33 cabang olahraga. Setelah pelantikan dan pengukuhan ini, Pak Gubernur bisa segera berlari untuk mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional yang waktunya tinggal 2 tahun lagi. Oleh karenanya, saya minta dukungan dari semua pihak agar kesiapan Pekan Olahraga Nasional Sumatera Utara ini bisa berjalan sesuai harapan kita.